Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys in my channel Family Mystery. Oke teman-teman, hari ini tanggal 31 Juli ya 2023, lebih tepatnya hari Senin teman-teman. Aku masih mengawal peremajaan rumahnya Mas Samsul. Nah hari ini katanya akan pergantian atap. Nah memang aku pas kesini udah itu ya teman-teman, tuh bisa kalian lihat ya, sudah tidak ada atapnya dan akan diganti dengan atap baru. Oke, di sini aku mau coba bantu-bantu sedikit ya, sebisa aku akan bantu-bantu. Jadi sebelum aku bantu-bantu, aku mohon support kalian dengan cara subscribe, like, share video aku sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian agar aku lebih semangat lagi untuk membantu di rumahnya Mas Samsul. Oke teman-teman, langsung aja lah kita gas bantu-bantu, let's go. Oke teman-teman, bisa kalian lihat ya, saat ini rumahnya Samsul sudah tidak ada atapnya. Masya Allah, dan akan diganti dengan atap baru loh teman-teman. Dan ini juga sudah akan diganti ya kaso-kasonya juga dengan kaso-kaso yang barunya. Jadi ini proses pencopotan dari asbes atap rumahnya. Itu ada Mas Samsulnya. Sol, hati-hati Sol. Oke teman-teman. Oke, teman-teman, jadi ini Cak Bolang lagi ngisi token ya untuk listrik rumahnya Mas Samsul. Oke, jadi ini sudah kering, jadi bisa kita pijak ya teman-teman ya. Untuk melewati area ini, kita akan lihat ke dalamnya teman-teman ya. Nah, ini sudah diganti apa belum ya kasusnya? Sudah nih, tuh baru tuh. Alhamdulillah teman-teman ya, karena Cak Bolang memang sudah ahlinya untuk soal listrik teman-teman. Jadi untuk urusan listrik rumahnya Mas Samsul di tangan langsung oleh Cak Bolang. Ini sedang dicari-cari dulu trouble-nya di mana, karena memang tadi ada sempat nggak nyala gitu, walaupun kontaknya sudah di onin dia nggak mau nyala, dan akhirnya sekarang sudah bisa nyala kembali alhamdulillah. Ora apa-apa lho, dulu ketupane piki ya gundakno ya, kena ora kena ya. Jadi ini lagi hitung-hitungan dulu teman-teman ya, soalnya harus ada perhitungan yang matang untuk atapnya biar lebih kokoh lagi. Oke terus. Oke teman-teman, jadi sekarang bisa kalian lihat sendiri teman-teman, sedang proses untuk apa ya, kaso-kasonya sedang diperkatkan ya agar kuat ya teman-teman ya, biar nanti pas saat asbesnya naik itu jadi nggak kegeser kayu-kayu ini, kayu-kayu kaso-kasonya ini untuk atapnya, biar kokoh. Oke teman-teman, ini prosesnya. Dua, awas jatuh. Masya Allah. Oke, gue udah sampai atas guys. Perjuangan sekali pakai tangki kayu. Nah, itu kaso-kasonya udah naik teman-teman ya.
satu persatu kasus sudah naik ke atap. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way.
Ada yang dongol. Haplap ngai, haplap ngai. Haplap ngai. Tak gua bikin. Wih, ada yang dongol malahnya gua bikin sini. Ntar gue cari ah musik hap lah hap ngai. Wih pas bewok nongol. Ketum semua. Hei Oco. Ini gue buka masker tiba-tiba berceplak nih mas. Wih. Tulang Medan. Awas kelilipan lo. So, udah dong. Makanya mixu dong. Oke teman-teman, ini waktu sudah menunjukkan siang hari ya. Kayaknya udah panas banget, jadi. Harus istirahat dulu. Enak sih, gak kena panas, kan? Iya, Salman gak kena panas, saya yang kena panas guys. Jadi harus aku akhirin ya, istirahat dulu karena sudah jam 12 siang teman-teman. Nanti kita lanjut lagi setelah istirahat ya. Alhamdulillah teman-teman, ada Cak Bolang katanya mau menyampaikan pesan dari hamba Allah berupa rezeki nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Allah hanya berharap minta doanya semoga lancar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya terima ini berkah selalu untuk hamba Allah yang telah memberikan rezeki ini, sehat selalu, dilancarkan segala urusannya dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Thank you. Oke teman-teman, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang dan azan sudah berkumandang ya. Jadi untuk sementara pekerjaan apapun yang ada di rumahnya Mas Samsul dihentikan dulu teman-teman. Dilanjutkan kembali nanti setelah istirahat siang ya teman-teman, pukul 13.00 ya atau pukul 1 siang. Oke, aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan di video aku kali ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan video aku dari awal sampai akhir untuk update terkininya ya untuk siang hari ini. Terima kasih, sehat selalu, berkah selalu, dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, video ini aku tutup sampai di sini ya teman-teman ya. Akhir kata aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye.